Dan menariknya bro, apalagi buat lo orang nih yang nonton Trash Auto, ini gua kasih promo spesial. Aduh merinding, apa nih? Waduh, baru banget di Trash Auto, belum dapat di channel lain, terutama channel Sinar Harapan Motor, gua belum buka promosinya. Wah, apa nih? Khusus ini bisa TDP goceng. Selamat datang kembali di channel YouTube kami, Trans Auto. Nah, kali ini Trans Auto lagi main ke Kemayoran, tepatnya di Sinar Harapan Motor. Ini stoknya banyak banget, yes. Hampir 30 mungkin ada lah. Wow. Jadi dari city car yang kecil-kecil nih, sampai mobil yang gede banget juga ada. Cocok buat lebaran. Lebaran, ya? Apalagi banyak promonya ya. Promonya, waduh, gila udahlah. Sampai banyaknya, minta ampun. Bahkan dari yang kecil aja udah dapat promo. Betul. Ya kan? Nah, nonton sampai habis biar tahu mobil mana aja yang dapat promo. Nah. Dan jangan lupa share, like, dan subscribe pastinya. Yuk kita cek stok mobilnya. Iya Sobi, balik lagi nih Trans Auto ke Sinar Harapan Motor, yes. Di pasar mobil Kemayoran, yeah. Ya. Balik lagi ditemenin sama Bro Andre ya. Iya, halo Bro. Oke, okay, apa kabar? Yeah. Halo Sobi semua, apa kabar? Wow. Welcome banget nih, ramah banget. Iya, thank you. Bro Andreas, boleh diinfo dulu alamatnya, barangkali Sobi ini baru pertama kali nonton, ini ada di mana? Nah, buat teman-teman semua, buat Sobi semua yang nonton Trans Auto, buat alamat Sinar Harapan Motor di pasar mobil Kemayoran, yes. Blok S40 sampai dengan S43 dan di S78. Okay. Buat teman-teman kalau lebih mempermudah masuknya dari pintu 1. Pintu 1. 50 meter posisi kita ada sebelah kiri. Udah jadi gampang banget, kelihatan banget tuh. Besar sekali. Karena gede banget. Oh iya, betul. Oke, okay, sekarang kita mau update dulu. Tapi sebelum update, ini saya penasaran. Ya. Ini apaan? Wah, kelihatan juga ya, Bro. Ini apaan, Bro? Ini dong, karena kita sudah menyambut Idul Fitri ya, sama momen lebaran. Ya kan biasa identik dengan ketupat. Betul. Kita mau bagi-bagi ketupat buat kalian semua. Aduh. Buat sobi-sobi semua yang nonton Trans Auto. Aha. Ketupat itu ada kepanjangannya. Apa tuh? Keuntungan berlipat. Widih, jadi setiap beli mobil di Sinar Harapan Motor, kalian bisa mendapatkan keuntungan berlipat alias ketupat itu. Wow. Yes, semuanya. Semuanya. Cash kredit dapat semua. DP gede, mobil kecil, mau beli mobil yang menengah ataupun yang mahal, semua dapat pokoknya. Selama belinya di Sinar Harapan Motor. Betul. Wow. Nanti untuk informasi ketupat mau diinformasikan sekarang atau? Boleh, aja dulu. Okay. Biar nggak penasaran nih. Oke, okay. Buat teman-teman yang beli mobil selama dari periode 20 Maret 2021 sampai 10 Mei 2021 kita ada namanya program ketupat. Keuntungan berlipat, kalian bisa memenangkan hadiah dengan total hadiah 30 juta. What? 30 juta? 30 juta. Juara pertama grand prize-nya adalah 10 juta. 10 juta. Kemudian 5 juta, juara kedua 2,5 juta, dan juara keempat dan juara lima 1 juta. Dan 20 pemenang hadiah hiburan. Jadi ada 25 orang yang bisa beruntung mendapatkan hadiah. What? 25 orang. Peluangnya gede banget. Jadi buat teman-teman buruan raih kesempatan ini. Dan khusus di bulan Maret kita ada main game juga. Jadi keuntungan berlipat lagi. Ini ada spin wheel dengan ini hadiah tambahan lagi di luar yang ketupat tadi. Banyak amat. Betul. Ya. Jadi kayak teman-teman main begini nanti dapat total hadiahnya bisa sampai dengan 2 juta rupiah. Itu beda lagi. Ini kita sudah berlangsung selama bulan Maret. Jadi selama bulan Maret ini kita ada program yang namanya spin wheel. Jadi teman-teman yang transaksi di bulan Maret bisa dapat spin wheel, bisa dapat ketupat, dan pastinya kita ada diskon gede-gedean, Bro. Diskon lagi. Mobilnya ada yang kita diskon sampai 25 juta rupiah. Hah? Jadi udah dapat diskon segitu gede. 25 juta dapat ketupat, dapat spin wheel lagi. Kurang bawa pulang mobil. Dapat bawa pulang lagi, gila. Kapan lagi? Sobi, ini luar biasa banget promonya. Cepet-cepet datang ke Sinar Harapan Motor dan kontrak
Bro Andreas. Yes, kan? Betul. Nomornya boleh diinfoin, Bro Andreas. Nomor gua langsung di 0812 916 222 05. Nah, jadi nanti kalau belum jelas ada di bawah. Ada di bawah. Ada di bawah dan ada di deskripsi. Tolong juga. Yang edit ada di bawah, jangan lupa. Nah, berhubung hadiahnya yes, udah banyak, sekarang betul, kita lihat betul, stok mobilnya ada apa stok aja. Stok mobilnya ada lumayan banyak hari kita ini. Kita mulai dari yang yes, pertama. Dari pertama. Merah banget, ngejreng banget. Ini Daihatsu Ayla. Tipe dan tahunnya nih, Bro. Tipe X, transmisi otomatik tahun 2017. 17 ya. Kilometer okay, baru 40 ribuan. 40 ribuan aja. Pajak panjang sampai bulan 2 tahun 2022. Wah. Jadi masih 1 tahun ke depan. 1 tahun ke depan, betul, masih panjang banget. Masih panjang banget. Mas, jadi tinggal pakai. Betul, aja. tinggal udah pokoknya teman-teman kira ngeceng aja lah. Tinggal ngeceng dengan merah-merah menyala gitu kayaknya mantep banget nih. Oke, jadi buka harganya di berapa nih, Bro? Ini harga kredit, gue buka harga di 80 juta rupiah. 80 juta? Dan harga cashnya di 93 juta rupiah. Di bawah 100 juta iya, harga betul, cashnya. Masih itu bisa nego. Masih bisa nego. Dan ya, menariknya, yeah, mobil ini bisa DP 5 juta rupiah. 5 juta? 5 juta. Mobil ini? Daripada beli motor, 5 juta dapat mobil. Oh my God! Bobo. Wah! Buru-buru Sobi, 5 deh, juta! Buru-buru, jangan lama-lama. Nih, Sobi pikirin ya, 5 juta dapat mobil, dapat ketupat, dapat pinwheel lagi, dapat pokoknya banyak sekali hadiah-hadiah menarik dari gua yang pasti gua kasih buat kalian semua. Dan yang pasti di SHM ini yes, mobilnya sudah terjamin semua. Betul, sudah bergaransi. Ya, garansi kita memberikan garansi 1 tahun dari garansi mesin, komponen transmisi dan beberapa komponen lainnya. Nah. Dan kita kasih free detailing. Free detailing selama pakai mobilnya. Oke. Dan itu gua satu-satunya pioner yang menciptakan itu. Satu-satunya ya. Pioner. Jadi pioner. Ya mungkin duluan, nanti ada duluan. Jadi nanti mungkin ada beberapa yang banyak lah gitu. Iya. Gitu. Oke, kalau yes, gitu kita geser ke kita mobil geser selanjutnya. Ya. Ayla lagi nih ya. Ayla lagi. Tipe dan tahunnya nih, Bro. Ini Ayla X yang tadi matic, ini manual. Manual. 2013. Oh, okay. 13 ya. Ya, kilometer 70 ribuan, pajaknya bulan 10. Pajak 10. Masih 2021. Panjang. 2021. Jadi Sobi yang pengen nyari yang manual nih, yes, ada juga. Ada juga. Matic lebih juga irit, ada, betul. Iya. Kalau mau agak iritan sedikit, ini 100 ribu 3 hari muter-muter Jakarta. Betul, ini udah irit banget. Aja betul. Udah irit. Ini apalagi lebih ini irit lebih irit lagi. Lagi. Lebih irit lagi kalau Sobi dorong-dorong aja. Ini harga cash, harga kreditnya 60 juta. 60 juta. Iya, harga cashnya 73 juta. 73 juta. Yes. DP-nya? DP-nya bisa 5 juta juga. 5 juta. Jadi tinggal pilih teman-teman punya budget 5 juta mau ambil yang matic warna merah atau yang manual warna biru. Kalau saya punya budget 10 juta saya ambil dua-duanya. Benar-benar. Jadi hadiahnya double ya. Ketupat double, pinwheel double. Semua bukan makanya keuntungan berlipat. Nah, keuntungan berlipat ketupat. Ketupat, betul. Namanya keuntungan berlipat gitu. Dapat hadiah banyak. Luar biasa. Mm-mm. Tadi LCGC, sekarang ya, kita geser ke geser dikit. Ya. Nah, ada Kia nih, mobil Korea nih. Mobil Korea yang lagi banyak banget dicari karena yeah, Korea lagi naik lagi drakor, si Kia-nya. Dan yeah, drakor ya gitu. Buat ya, yang suka opa-opa. Opa-opa yeah, deh. Opa Ganon. Kia Rio 2019. 19 masih pemakaian muda banget 20. Ya. Pemakaiannya 20. Pemakai 20. Nah, wah, kilometer baru 6.000, Bro. 6.000? 6.000 Sobi, baru 6.000. Like new banget deh. Bener-bener kayak baru. Pajak bulan 2, yes, 2022. 2022, ya, jadi masih panjang masih semua. Masih panjang banget. Dan tadi kita sempet ngintip-ngintip nih jeroannya. Itu udah keren banget. Si Kia Rio ini udah keren banget. Full spec ada sunroof. Betul, ada sunroofnya. Mobil city car yang di sekelasnya ya, yes, yang ada sunroof cuman Kia. Cuman dia. Jadi kalau Sobi lagi di dalam nih yeah, selfie nih, betul, kelihatan sunroof udah kayak kelihatan pakai mobil mewah ya. Bawa pasangan ke puncak gua jamin pulang bawa lagi tuh pasangan. Iya. Karena apa menarik banget menarik karena banget, bisa pacaran gitu melihat iya, suasana yang itu dari sunroof. Pokoknya ya, makin mesra deh. Makin mesra pokoknya. Pulang langsung minta nikah aja. Iya. Nikah ya? Nikah ya? Nikah loh, nikah bukan kawin. Nikah. Aduh, jadi harganya di berapa nih? Harganya kreditnya 210 juta. 210 juta? Cashnya 235 juta. 235 yes, juta aja. Dan ini mobil udah keren banget. Udah nggak usah lu apa-apain, lu tinggal isi bensin aja. Yeah. Langsung bawa ke puncak lah pokoknya. Pokoknya ke puncak duluan lah. Puncak duluan lah pokoknya. Oke, kita geser ya, ke sebelahnya ya. Sebelah. Nah, ini ada mobil
Legend. Ini mobil buat kolektor-kolektor, para pecinta mobil-mobil yang udah berumur gitu. Iya, yang udah berumur. Yang tahu berarti umurnya udah ketahuan. Udah ketahuan ya. Mitsubishi Galant Hiyo tahun 1999. 99. Belum abad 2000 nih mobil udah lahir. Kilometer 150 ribuan. Pajak bulan 12 tahun ini 2021. Nah, dan ini mobil tenaganya gahar. Iya, ya. Gahar banget, pinter ya mesinnya. Jadi kalau buat tarik-tarikan nih, ini mobil di zamannya, wah ini udah keren banget. Sama Jazz tahun baru, gue masih pegang ini. Oh iya, pasti. Ya. Transisi manual. Harga cash, karena ini nggak bisa cicil. Kalau mau cicil sama orang tua aja ya. Harga cashnya gue buka 75 juta nego. 75 juta ya. Masih bisa nego. Jadi kalau buat sobi-sobi yang masih muda pengen mobil ini, nggak punya duit cash, minta sama orang tua, nyicil aja sama orang tua. Minta sama orang tua. Oke, kita geser lagi ke sebelah. Wah, ini nggak kalah legend. Ya, ini nggak kalah legend dulu. Ini lebih duluan. Civic Estilo tahun 1995. Transmisinya manual, kilometer gua lupa berapa. Pajaknya bulan 12 juga bulan tahun 12. Ini. Oke. Okay. Jadi teman-teman tinggal, ini mesinnya ada dua. Mesinnya ada dua ya. Yang sekarang dipakai ini apa? 2000 cc. 2000 cc. Setara mesin CRV yang 2000 cc. Ini gila, lebih kenceng lagi. Wah. Ini kalau Galant tadi udah kenceng, ini lebih ini kenceng lebih lagi. Ini lebih kenceng lagi. Gitu. Dan dulu biasanya kalau yang bawa ini pasangannya pasti cakep-cakep. Betul. Iya. Nah, menariknya adalah ini biasanya udah dibangun buat orang ngetrek rally atau disentul atau di mana, ini udah banyak banget gitu. Okay. Ini gua buka harga di 225 juta. 225 juta cash only. Cash only ya. Kalo balik lagi kalau kredit lagi sama orang tua. Sama orang tua. Yuk kita geser. Yuk, lagi kita geser. Keseluruhnya. Nah. Wah, ini mobil bisa buat keluarga, bisa buat usaha. Betul, mobil yang buat komersil, buat usaha, buat jalan-jalan bersama keluarga. Ini cocok banget. Muat banyak, muat juga banyak nih. Dan space-nya kalau mau butuh buat barang banyak, itu bangkunya gampang dicabut. Betul. Bisa numpuk banyak lah. Buat yang keren, rugi. Pintunya juga udah geser. Pintunya udah geser. Evalia Santa Fiera yang SV tahun 2013, transmisinya manual. Manual. Yes. Irit. Irit banget. Ini cocok banget. Betul, nih. Betul. Kilometer 40.000. 40.000. Tangan pertama dari baru, pajaknya bulan 9 tahun 2021. Ya, di sini semua mobil pajaknya hidup. Hidup ya. Pokoknya. Kalau mati terima pajak aja. Terima. Tapi rata-rata semua hidup semua sih. Semua hidup ya. Oke. Okay. Jadi buka harganya di ini berapa? Harga cash-nya 90 juta. 90 juta. Harga kreditnya 80 juta. 80 juta. Yes. Di bawah 100 juta. Di bawah 100 juta. Yang nyari mobil keluarga atau buat usaha, ini cocok banget. Ini cocok banget. Buat manual. Iya, manual irit lagi. Irit. Udah pasti kalau mobil manual irit. Ya, berikutnya ada lagi mobil keluarga yang gede banget kapasitasnya. Gede, pakai banget. Ini kapasitas bisa 9 orang plus 1 kalau mau duduk di belakang bisa ngemper. Karena udah gede banget. Hyundai Elantra tahun 2012. Iya, 2012. Tapi ini yang bensin. Yang bensin ya. Tipe XG, transmisinya transmisinya Matic. Matic. Ya. Kilometer 110 ribuan, pajaknya 110 ribu. Bulan 8 bulan tahun 2021. Jadi lagi-lagi pajak sih pajak aman. Semua aman, nggak ada masalah. Oke, buka. Dan ini bensin. Ini gua buka harganya. Ini udah berumur, ini baru masuk lagi. Ini gua buka harga 145 harga kredit. 145. Harga cashnya 170 juta. Nego. 170 jutaan udah bisa bawa mobil bisa segede bawa gini. Hyundai H1. Udah kita Hyundai ada dua. Ada dua ya. Ya, yang satu 2015 tapi lagi dirapiin. Lagi dirapiin. Ya, apa-apa. Jadi kalau mau lihat yang ini atau yang lagi dirapiin, datang aja atau kontak Bro Andreasnya. Betul. Dan ini juga lagi dicek nih sama pihak ketiga. Pihak ketiga ya. Lagi jadi dicek tentunya banget. Udah jaminan bebas tabrakan, bebas tabrak, banjir. Bebas banjir. Dan garansinya. Garansi juga mesin transmisi selama 1 tahun. Satu tahun. Oke. Sekarang kita ke dalam. Ke dalam. Ya, ada sebuah Camry. Yes, sedan pejabat. Pejabat. Harga merakyat. Sekarang harganya memang udah menggiurkan banget. Udah menggiurkan. Ya. Kisaran di 200 juta ya. Jadi udah murah banget. Oke, Camry-nya tipe apa, Bro? Camry tipe V 2014. Transmisi udah pasti otomatis. Matic. Ya. Kilometer 100 ribuan. 100 ribuan. Pajaknya bulan 5 kalau nggak salah. 5/2021, betul. Oke. Bulan 5/2021, ini semua full original luar dalam.
Kreditnya gue buka harga di 210 juta. 210? 210. Cashnya 235 juta. 235 yes. juta? Udah bisa bawa pulang Camry, Camry nih ya? Camry mewah. Wow. Iya. Makanya gue bilang mobil pejabat nih harganya merakyat buat harga teman-teman. Merakyat. Berarti pejabat yang merakyat. Pejabat ya? Yang merakyat, betul. Yang turun ke rakyat-rakyat. Kita geser ke sampingnya. Ya. Ini mobil keluarga juga yang kelasnya super nyaman dan super mewah ya. Iya, mobil keluarganya pejabat juga keluar nih pejabatnya, biasanya. Pejabat-pejabat semua nih. Apa nih namanya? Alphard. Alphard G Premium G. Sound tahun 2008. 2008 Premium yes. Sound ya. Iya, okay. Ini yang 3 kamera dan 18 speaker. Jadi nah. Udah full spec. Makanya namanya aja udah premium sound. Udah premium sound, iya. Udah nggak perlu repot-repot udah perlu pusing. Update 18 ya? Speaker lu bayangin, itu kuping lu tuh nangkepin segala suara. Dari depan, dari sudut sini, semua sudut tuh 360, yes. 180 derajat tuh dapat. Duduk di mana aja kebagian. Duduk di mana aja dapat kebagian. Kadang-kadang kan kalau mobil yang biasa, speakernya cuma speaker buat iya, depan doang. Depan atau tengah, ya kan? Yeah. Belakangnya nggak dapat gitu. Ini 18 speaker sampai paling belakang. Oke. Okay. Sampai bagasi lu aja, tas bisa ada. Dengerin, ada suaranya. Jadi ada speakernya, gila nggak? Kilometer 140 ribuan, pajaknya bulan 9 tahun 2021. Dan ini platnya plat Surabaya. Plat Surabaya? Plat L. Jadi kalau teman-teman dari Surabaya bisa langsung ambil nih. Atau mobil. Yang Jawa Timur Jawa juga. Jawa Timur sekitarnya lah ya. Ini pas, udah nggak perlu repot-repot. Nggak perlu repot-repot. Mutasi lagi. Yeah. Dan gue bisa kirim sampai Surabaya. Nah, bisa banget. Dikirim tinggal terima di sana ya. Iya, betul, 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 betul. Karena unit di sini tuh sudah terjamin. Iya, betul. Gitu. Harga kreditnya gue buka di 230 juta. Harga wow. Cashnya di 255 juta. 255 juta? Iya, masih bisa nego. Masih nego. Itu yes. Udah selevel dengan harganya low MPV. Betul, low MPV, ya? Betul, wah, betul. Daripada beli low MPV, nggak bawa ini. Iya, beda tampilannya. Beda. Kita geser yes. Lagi. Jadi ini melayani pembelian seluruh Indonesia nih, atau gimana? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Wow. Dari Sabang ujung sampai Aceh sampai timur Papua itu gua ladani. Dan semua bisa dikirim. Betul, karena udah pengalaman kemarin kirim ke Sorong Papua. Nah, kalau Sobi yang penasaran pengirimannya kayak apa, bisa juga subscribe nih di channel YouTube-nya Sinar Harapan ya. Moto. Sinar Harapan Moto. Yes, gitu. Nah, okay. Mobil berikutnya nih, Toyota Kijang Innova G Matic bensin 2013. 2013. Kilometer, ayo come on, 80 ribuan kalau enggak salah. Sorry, 100 ribuan ini. 100 ribu. 110 ya. Ribuan, pajaknya bulan 7 2021. Bulan 7. Ya. Mobil keluarga yang udah worth it sekarang. Iya, enak banget ini. Dan mobil nyamannya tetap nyaman. Betul, Innova tuh nyamannya betul, memang nggak ada dua. Betul. Harga kreditnya 145 juta wow. Dan harga cashnya 165 juta. Wow, itu harga segitu udah dapat Innova. Dapat Innova, gila, mewah banget, gede lah. Pasti nyaman, paling nyaman ini. Nyaman. Innova. Nah, sekarang kita lanjut. Lanjut. Lagi. Ada keluarganya Innova lagi. Yes. Dan ini katanya gosip-gosipnya saya dengar ada. Apa gitu di sini? Ada diskon gede-gedean. Gede-gede ya. Dari sini ada 6 mobil yang kita kasih diskon nah. Besar-besaran sampai paling ujung nanti kita bahas satu persatu ya. Berarti Sobi di sini pasang mata, pasang kuping dan lihat ya. Tulisan-tulisannya. Harganya jangan lupa. Perhatiin yes. Diskon gede-gedean. Diskon gede-gedean kita mulai dari yang pertama. Dan Venturer. Diskon yang pertama yang paling besar ini yes. Adalah Toyota Kijang Venturer. Yes. Transmisi otomatis, bahan bakarnya diesel. Diesel. 2017. Masih muda. Ya, kilometer 100 ribuan, pajaknya bulan 2 tahun 2022. Masih panjang. Masih panjang, lu orang gak usah pusing masalah pajak. Oke. Harga kredit tadinya 345 juta. 345 ya, gua diskon tadinya. 20 juta, jadi 325 juta. 325 udah dapat Venturer diesel. Dapat Venturer diesel Matic lagi. Matic. Wow. Harga kreditnya 325. Lu boleh cek, lu boleh cari, ini paling murah sejagat raya. Nah, jaminannya. Nah. Ada yang lebih murah lagi lu kasih tahu gua, ntar gua kasih lagi harganya. Ini. Lu pokoknya enggak usah khawatir. Ini baru ya, yang namanya. Betul, promo, betul. Sobi. Betul. Jangankan Sobi, yes. Saya ini yang interview aja. Iya. Mau pengen ngomong. Berarti boleh ganti dong. Boleh ganti. Nanti habis ini kita ngobrol. Yoi. Harga cashnya 375 juta. Tadi kreditnya kan diskon 20, yes. Harga cashnya gue diskon 25 juta. Jadi lebih 350 gede. Juta, lebih besar. What? 350 juta? Betul, ada yang lebih murah kasih tahu gue, nanti gue kasih selisihnya. Nah, Sobi, padahal yes. Yang barunya ya, kalau yeah. Venturer itu harganya udah hampir 500 juta. 500. What? 498 juta. Ini 3,5. Cash. 325 kredit. Betul, betul.
rata-rata orang lagi buka tuh kredit 360-an. Iya. Ini harga cash. Ini jadi buka rahasia. Kalah dong. Tapi kan kita umum ya, umum general. Karena gak ada masalah. Terbuka, bro. Andre terbuka. Terbuka. Yes, jadi betul. Pilihannya. Dan menariknya, ini bisa TDP 25 juta. Serius? Serius. 25 juta? 25 juta biasanya lu sambil sekelas Avanza atau Expander gitu ya. Ini lu dapat Kijang Ventura. Astaga. 25 juta lu bisa bawa pulang nih Kijang Ventura. Saya sampai bingung mau ngomong apa. 25 juta. Ventura. Ventura. Idaman banget, men. Idaman, men. Matic diesel lagi. Aduh. Udah tenaga irit. Ini sebelahnya juga Ventura juga. Sama nih. Coba kita dengar. Ventura. Ada apa dengan Ventura ini nih? Ventura Matic diesel juga. Matic diesel juga. 2020. Tahunnya masih muda banget. Masih muda banget. Ini kilometer baru 7.000. 7.000. Ciceng. Baru 7.000 ciceng. Kalau kita bilang ciceng. Ciceng. Pajak bulan 1 tahun 2022. Platnya Fanta plat Bogor. Bogor ya. Wah, buat sobi-sobi yang tinggal di wilayah Bogor. Yes, bisa langsung ambil. Bisa langsung pilihan. Enggak perlu repot-repot lagi. Bogor, Cibinong, Sentul City itu udah termasuk Bogor. Nah, itu ada unitnya di Sinar Harapan nih sekarang. Dan ini promo. Nah, promo kita dong. Denger. Yes. Kita denger. Harga kreditnya tadi 435 juta. 435. Ingat gua, 2020. Iya, ingat 2020. 435. Gua potong 16 juta jadi 419 juta. Astaga. Barunya kan tadi 500. Yes. 419 2020. 419 udah turun. Selisihnya udah 80 juta. Iya, hampir 100 juta. Juta. Betul. Dan kilometer masih pendek. Kilometer banget. Baru 7.000. Masih rasa baru banget. Masih rasa baru banget. Dan hemat hampir 100 ya. Hampir 100 juta hematnya. Hemat. Dan harga kreditnya tadinya 470 juta. Ya. Jadi kurangin 16 berapa tuh? Jadi 454. Angka bagus. Ventura. Yes, Ventura diesel 2020. Wah. Buruan deh. Lu sebelum kehabisan diambil sama orang lain. Benar. Makanya ada ketupat, keuntungan berlipat. Nah, ini masih dapat lagi dapet gitu. Dapat spin wheel semua, ya? Sama dapetin nanti bisa cashback. Mudah-mudahan kalian yang beruntung di bulan Mei kalian bisa dapetin 10 juta rupiah. Dan itu nanti diundinya live via IG dan YouTube channel kita. Nah, IG-nya sama YouTube-nya boleh diulang lagi, bro. Instagram kita Sinar Harapan Motor _ID dan YouTube channel kita Sinar Harapan Motor. Jangan lupa follow dan subscribe pastinya. Betul. Ada TikTok juga. Sama TikTok-nya kayak IG-nya Sinar Harapan Motor _ID. Gitu. Komplit. Jazz 2011. Tipe S Matic kilometer 100 ribuan. Pajaknya bulan 8 tahun 2021. Oke. Okay. Tadinya harganya kreditnya gua buka 100 berapa ya? Gua lupa. 130 juta. 130 juta. Jadi gua diskon jadi 5 juta. Jadi 125 juta. Cashnya tadi 140, diskon 5 juta jadi 135 juta. Nah, harga cashnya udah jadi harga kredit. Cuman di Sinar Harapan Motor. Cuman di Sinar Harapan. Ayo, okay. Ini HR-V tipe dan tahun nih, bro. Oke, okay. Ini mobil Honda HR-V tipe E transmisi otomatis tahun 2016. Kilometernya baru kisaran 60.000. 60.000 aja. Pajaknya bulan 7 tahun 2021. Jadi masih panjang. Masih panjang. Pokoknya teman-teman tinggal pakai aja lah. Nah. Harganya? Harganya? Kreditnya gue buka harga 210 juta. 210. Jadi potong 10 juta jadi 200 juta. 200 aja. 200 aja. Bukan 200-an. Enggak ada. 200 bedanya aja sama aja. Betul. Bisa langsung bawa pulang Honda HR-V kredit. Dan cash ya tadi 225 juta potong. Biasa ya ada iklan intro dulu. Tadi 225 juta harga cash gua potong 10 juta jadi 215 juta. Wah. Dan menariknya, bro. Apalagi buat lo orang nih yang nonton Trans Auto, ini gua kasih promo spesial. Aduh, merinding apa nih? Waduh, baru banget di Trans Auto belum dapat di channel lain, terutama channel Sinar Harapan Motor, gua belum buka promosinya. Wah, apa nih? Khusus ini bisa TDP goceng. Goceng. Gocengnya tapi 5 juta ya. Dalam ribuan. Ya, gocengnya. Tapi tetap aja seriusan. Betul, nih. Seriusan. Bisa DP hanya 5 juta rupiah. Biasanya kalau kita bilang goceng itu dalam hitungan ribuan ya. Goceng.
Jadi lu orang gak usah pusing, punya duit goceng bisa langsung bawa pulang HR-V 2016. Ini baru di Transauto. Jadi buat sobi-sobi semua ini penting banget nih. Jadi sobi kalau datang ke sini mau tagi DP gocengnya, tunjukin videonya Transauto. Jangan lupa, betul. Sobi Andreas. Yes, betul. Wah, jadi ini sobi bisa milih ya. Betul. Goceng mau ini bisa atau ini mau atau Ayla. Betul, tergantung kalau asurannya nanti. Tergantung asuran. Tapi kalau buat lebaran mudik. Oh, kalau buat lebaran sih ini. Ya. Lu DP goceng bisa langsung mejeng. Ini sih DP goceng mejeng. Goceng lagi. Waduh, seru ya, seru banget ya, karena ini memang mobilnya paling seru lah. Ini paling seru. Perlu. Abis ini kita home pimpa, siapa yang mau goceng? Siapa yang mau duluan yang beli goceng? Dapat promo ketupat lagi. Ini lagi masih dapat. Aduh, dapat pinwheel lagi, aduh panjang banget lah pokoknya. Pokoknya the best. Asli, pokoknya beri yang terbaik buat kalian semua para sobi-sobi. Betul. Yes. Kontak langsung bro Andreas. Betul. Yuk, kita geser. Lanjut. SUV. SUV, Jeep gitu ya, semi Jeep, Toyota Rush STR-D Sportivo. Tianli, tertinggi. Iya, 2014 ini yang 7 penumpang, berarti ada 3 baris. Iya, ada 3 baris karena dia punya tambahan di belakang, kilometer 100 ribuan, pajak bulan 8 tahun 2021. 21. Oh, masih ya. Tinggal pakai gampang. Tinggal pakai aja. Oke. Terus harga apa harganya yang ditawarin di sini? Harganya kita potong tadinya kan kreditnya 135 juta. Ya. Gua potong 7 juta. Jadi 128. Ya. Cashnya 155 potong 7 juta 148. Jadi udah di bawah Paygo. Paygo. Di bawah 150 juta. Dan itu masih bisa nego, bro. Masih bisa nego nego lagi sampai lu bawa pulang mobilnya. Nego sampai jadi. Udah dikasih harga promo, dikasih hadiah, dikasih pinwheel. Waduh, udah banyak ya. Untungnya berlipat makanya itu. Dapat ketupat makanya. Wah, jangan lama-lama deh lu orang. Buruan. Masih buruan. Ini masih dijual, bentar lagi terjual. Bentar lagi terjual nih. Abis ini naik langsung terjual. Yeah. Nah, ini lagi Hyundai Santa Fe 2014 kilometer 100 ribuan. 100 ribu. Transmisi otomatis dan bahan bakarnya diesel. Diesel ya. Diesel. Nah. Ini mobil sih enggak ada duanya sih. Tenaganya juga tenaganya gua pernah pakai 2 tahun, bro. Ini enak banget. Enak banget. Enggak kalah sama Highlander Slam itu ya. Jauh-jauh ini paling kenceng. Tadinya harga kreditnya 250, gua potong 15 juta. Wow, 15 juta 235 juta. Santa Fe. Santa Fe 235 juta. Lu boleh triter-triter juga lah. Ini udah paling murah. Dan harga cash-nya 275 potong 15 juta, 260 juta. Oke. Okay. Masih bisa nego lagi. Kilometernya berapa nih? 100 ribuan. 100 ribuan. Iya, 100 ribuan. Wow. Pajak bulan 2 tahun 2022. 2022. Dan ini platnya plat Solo. Jawa Tengah, ya? Jadi kalau misalkan teman-teman di daerah Jawa Tengah, ini platnya plat AD. Nyari di sana susah, di sini ada. Di sini ada. Dan tungguin aja di sana. Dan gua kirim free, gratis sampai Solo. Damn! Gratis, lu nggak usah keluarin duit lagi, gratis. Nggak perlu jauh-jauh ke sini, gitu ya. Udah langsung tinggal terima beres. Betul. Dan ini 3 baris ya, buat info yang Sobi masih belum tahu nih. 3 baris. Iya, ini 7-seater. 7-seater. Betul, jadi bisa buat keluarga juga. Bisa buat keluarga. Dan dia ada panoramik sunroof besar sekali. Nah, itu. Gede itu yang banget. Itu definisi mobil mewah tuh ada gituannya. Ada gituannya. Biar makin mewah lagi. Gituan ya istilahnya. Kita ke belakang. Ke belakang. Oke, sekarang ada lagi HR-V lagi. Iya, HR-V ini baru masuk banget nih. Ini belum kita sentuh apapun. Tipe Prestige tahun 2015. Oke. Jadi ini yang saya 1800 ya. 1800. Prestige. Ada sunroof, ada panoramic sunroof. Panoramic nih, gede. Full enak kulit, joknya juga. Yeah. Ini lampu juga udah double proyektor ya. Yes. Udah ada DRL. Ini kilometer 70 ribuan. Pajaknya bulan 4 tahun 2022 terima panjang. Iya. Yeah. Okay. Harga kreditnya gua buka di angka 245 juta. 245 juta. Harga cashnya 265. 265. Yes. Itu dalamannya masih disarung-sarungin. Masih setirnya itu masih rapi. Mulus banget. Itu kalau dipegang licin. Iya. Pokoknya masih bagus banget lah. Ya, kita geser lagi. Yes. HR-V lagi. HR-V lagi ini kita lagi banjir HR-V. Kemarin tuh udah banyak banget udah laku, beberapa ini juga baru masuk. HR-V 2017. Yang tadi yang diskon 2016, ini 2017 baru masuk. Kilometer 22 ribuan. 22 ribu. Tipe apa nih, tipe bro? Tipe E-Matic. E-Matic. Iya, bensin 2017. Kilometer 22 ribuan, kemudian pajaknya bulan 7 2021. Oke, buka harganya. Buka harga kreditnya di angka 220 juta. Harga cashnya 245 juta. Dengan duit segitu udah bisa bawa pulang HR-V. HR-V. Kilometernya masih low banget.
Memang kalau udah bawa mobil gini tuh tampilannya beda. Beda ya? Banget. Beda. Pokoknya tadi ya jomblo, pokoknya langsung tiba-tiba mendadak, lu ada pasangan sekarang gitu. Itu digaransi. Digaransi pokoknya sama gua. Kalau lu enggak belum dapat pasangan juga, bawa Harris RV datang ke gua. Kita gua cariin. Pokoknya pasti dapat. Pokoknya pasti dapat aja. Nah, ini lebih keren lagi nih. Ini lebih keren lagi. Nih. Nah, kalau ini bukan pasangan lagi, ini bisa langsung ajak nikah. Bisa langsung punya anak nih kalau ini. Apa ini Honda CR-V? Oke. Okay. CR-V Prestige Audio Fender 2016. Jadi udah ada full spec ya. Tipe paling tertinggi udah ada sunroof, power back door, dan dia udah audio Fender. Betul. Kilometer 60 ribuan, pajak bulan 2 tahun 2022. 2022. Warnanya warna hitam pasti warna favorit. Yes. Dan ini keren banget, keren banget. Kebayang nanti kalau abis di detailing makin kinclong. Ini juga baru masuk, Bro, 2 hari yang lalu, makanya kita belum sempat apa-apain nih. Mm-hmm. Masih banyak yang kita masih kerjain detailingnya. Okay. Ini gua buka harga kredit 285 juta. 285. Dan harga cashnya 310 juta masih bisa nego. Masih bisa nego. Yes. Semua mobil yang ada di sini masih bisa nego. Masih bisa nego dan dapat ketupat. Ketupat. Jangan lupa spin 10 wheel. Juta. Spin wheel 2 juta. Itu banyak banget. Banyak banget. Kalau kalian salah satu yang beruntung, berarti kalian bisa dapetin total hadiah bisa sampai 12 juta, berarti. Nah, itu. Kebayang nggak? Dari tadi tuh saya lagi nginterview sambil mikir, kalau gua ngambil Ayla yang tadi, DP 5 juta, terus dapat 10 juta. Bisa modif. Kembalian. Bisa modif. Modif itu. Bisa ganti pelek. Bisa, bukan bisa modif lah itu Ayla. Nah, itu. Bisa jadi Kia Rio ntar. Ayla-nya. Kalau yang nggak suka modif, bisa. Tukar tambah bisa dong. Beliin jajanan buat calon mertua. Yes, betul, betul, gitu. betul. Oke, Bro. Di sini selain jual, kalau datang mau tuker tambah gitu bisa nggak? Udah pasti bisa. Pasti bisa. Mau tuker tambah, tadinya bawa mobil lama, pulang bawa mobil baru. Bisa ya. Pasti bisa banget. Mau jadi, beli cash, mau beli kredit, leasingnya dari luar, mau cek ke bengkel resmi, mau kemana pun bisa pokoknya. Bisa. Pastikan karena teman-teman memberi mobil bekasnya berkualitas pasti. Betul, karena semua yang ada di sini udah berkualitas, berkualitas dan bergaransi, itu paling penting. Garansinya itu loh. Garansinya itu yang teman-teman mungkin belum dapat di beberapa tempat yang lain. Iya. Gitu. Dan sebagai catatan, kalau selama ini Sobi nih lagi, wah, gue pengen beli mobil baru, tapi mobil lamanya nggak kejual-jual lama. Bawa sini aja. Bawa sini aja. Mau titip jual pun kita bisa pasarin juga buat kalian. Misalkan harganya kerendahan nih, gue angkat. Kalian mau titip jual taruh sini boleh. Nah. Kita berikan harga yang spesial pasti buat kalian. Jadi sangat mudah. Iya, betul. Kita mempermudah kalian dalam membeli atau menjual mobil bekas ya pasti. Nah. Dan semuanya bergaransi dan bergaransi. Ada jaminannya. Dan gila. Hadiahnya banyak banget. Hadiah, mumpung lu, cepetan mumpung, lah. Mumpung, promonya. Kesempatan nggak mungkin datang dua kali. Yes. Betul. Kalau kedatang berkali kali bukan kesempatan itu namanya. Iya. Itu ke ini. Kebiasaan. Ya, betul, kebiasaan. Betul. Oke. Okay. Gitu aja. Sekian aja dulu update dari kita. Thank you, Bro. Thank you, Bro. Sama-sama. Buat waktunya. Yo, thank you. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Dah. Bye.